Doa malam. Ya Bapa, semoga aku berhasil menanggalkan manusia lamaku dalam peziarahan hidup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Sempurna, selamat malam. Menit demi menit berkejaran begitu cepat. Hari segera berganti. Waktu telah mengajakku untuk segera pulang ke rumah, mencecap kehangatan bersama keluarga. Ya Bapa, puji syukur, karena aku telah memaknai waktuku dari pagi hingga petang dengan bekerja. Kusadari, ya Bapa, sejatinya dengan bekerja, aku telah meluhurkan martabatku. Ya Bapa, di sepanjang hari yang telah berlalu, tentu aku tak luput dari kekeliruan dan dosa. Kiranya Engkau berkenan menahirkan semua dosaku, ya Bapa, agar aku pantas menadah belas kasihan di hadirat-Mu. Ya Bapa yang Maha Pengampun, pada malam hari ini, sudilah Engkau menerima tobat dan sesalku. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Bapa Surgawi, aku mendapatkan hidup suci dan menjadi lebih baik. Melalui pertobatan, ku ingin menjelma menjadi manusia baru dari segala kelemahan dan dosa-dosaku. Ya Bapa, tak jarang keinginan itu seakan mustahil bagiku. Namun aku sungguh percaya, di dalam Engkau tiada yang mustahil. Aku serahkan seluruh harapan dan doa padamu, ya Bapa. Ya Bapa, hanya Engkaulah yang sanggup memperbarui hidupku dan menyucikan aku yang sesungguhnya pernah berlumur dosa. Kuserahkan hidupku seutuhnya kepadamu, ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menuntun aku menuju kebaikan. Jauhkanlah aku dari pengaruh-pengaruh negatif yang bisa memunculkan jarak di antara aku dan Engkau, ya Bapa. Bapa yang Maha Kasih, tuntunlah aku agar sanggup meningkatkan kehidupan rohaniku. Kusadari, doa merupakan sendi utama yang meneguhkan relasiku dengan-Mu. Ya Bapa, semoga aku selalu tekun berdoa agar menjadi kian PK dalam memahami kehendak-Mu. Tuntunlah pula aku untuk giat hidup menggereja. Semoga seiring hari ke hari, aku betah bertekun di ladang-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi aku akan meluruhkan penat di dalam lelap. Ku ingin memungkasi seluruh kegiatanku dengan tidur pulas. Semoga esok pagi, aku akan terjaga pada waktunya dengan semangat dan tenaga baru. Ya Bapa, bantulah aku menanggalkan manusia lamaku dalam peziarahan hidup ini. Bantulah pula aku untuk memulai hidup baru di dalam Engkau. Yesus, pelindung kami,
kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasamu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.